akibat banjir bandang yang terjadi pada Sabtu lalu di Kabupaten Sekadau. Sepanjang 600 meter pipa induk PDAM Sungai Risin Meranggun rusak parah. Menurut Direktur PDAM Sungai Risin Meranggun Sekadau, Iyo, ada sekitar 7.000 sambungan pelanggan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Nangataman, Sekadau Hulu, dan Sekadau Hilir, diperkirakan untuk sementara tidak bisa menikmati air bersih dari PDAM setempat. Karena rusaknya pipa induk di Sungai Risin Meranggun masih dalam perbaikan akibat diterjang banjir bandang siklus 30 tahunan ini. Pipa induk 400 itu ekspos dari intek menuju ke pipa yang ditanam. Kemarin dihantam banjir hingga putus hampir sekitar 600 meter. Sehingga posisi pipa tidak berada di dudukannya lagi, sudah berlipat-lipat posisinya. Kondisi terkini perbaikan pipa induk sedang dalam proses pendistribusian material dan alat-alat berat. 7.000 sambungan rumah dengan jumlah mulai dari Nangataman, bawah, pemakaian air per itu berapa? Iya, dia kan kalau Meranggun ini kan terintegrasi 3 kecamatan. Nangataman, Rawak, dengan Sekadau Hilir. Jadi hampir 7.000-an ini dia terkoneksi dalam satu instalasi kita ini. Jadi kalau udah putus di induk ini 7.000 ini enggak bisa bawa, enggak bisa menikmati semua. Di luar sungai ya, kalau sungai itu memang ada IPA pengolahan sendiri dia. Itu pelanggan kita sekitar 250-an lah ya, mungkin bisa. Itu sih tidak terpengaruh. Tapi kalau yang berkaitan dengan Meranggun ini memang... Dalam proses perbaikan PDAM Sirin Meranggun didukung oleh pemerintah Kabupaten Sekadau, terutama dalam pendistribusian alat berat. Salah satunya dari Dinas PUPR yang membantu menyediakan. Diketahui, pipa induk PDAM Sirin Meranggun yang rusak parah sudah digunakan lebih dari 10 tahun. Dan baru kali ini, pipa induk besi tersebut dapat rusak diterjang banjir bandang. Bahkan kondisinya hingga terlipat. Ini menunjukkan seberapa dahsyatnya terjangan air tersebut. Dari Kabupaten Sekadau Kalbar, Tuturi Handayani, Krisantus, TV One, mengabarkan. Mengupas isu-isu nomor satu. Tragedi meninggalnya ratusan petugas KPPS. Konfirmasi sumber-sumber utama. 22 Mei 2019 ini berbeda dengan hari pertama. Kan? Memberikan yang tersembunyi. Kita ini responsif ketika diserang. Satu kontroversi. Gak atau skill malam. Konspirasi. Bertahan menguasai dunia. Bukan cerita.